kita bersama. Bangun, 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 bangun. Selamat pagi untuk anda semua. Ah, dah bunyi dah alam dah. Dah bunyi dah loceng. Ini bermakna anda bersama dengan kami dalam Borak Kopitiam. Ya. Yeah. Anda kena ucapkan terima kasih kepada Muaz yang begitu baik hati sekali. Kita sekarang ni bukan tak guna phone dah untuk bangunkan guna diri kita. Tapi kita guna ni. Manual ni. Sebab typhoon kadang-kadang tak nak bangun kan. Ni, pergi kat sebelah siapa-siapa yang tak nak bangun tu. Ah, so dia bangun. Kalau tak bangun juga, tak tahulah. Okey, nak ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera kepada anda yang berjaya bangkit daripada katil anda untuk menyaksikan kami di Borak Kopitiam. Dan pada masa yang sama juga anda sedang menyaksikan kami di TV. Nah, nak remind anda lah, anda juga boleh menyaksikan kami secara live menerusi Facebook Borak Kopitiam ataupun menerusi aplikasi Tonton. Okey, jadi untuk anda semua, kita tahu hujung minggu ni adalah hujung minggu yang sangat panjang. Yes. Sebab akan terus sambung cuti pada hari Isnin dan juga Selasa. Jadi relax, mungkin perancangannya saya tengok ramai juga yang hanya lepak kat rumah aje kot sebab baru je balik kampung. Apa-apa pun untuk anda kena tunggu selama 2 jam ni, kita ada macam-macam yang akan kami bawakan untuk anda. Kita ada menarik, kita ada hobi, kita ada mana nak pergi, semuanya ada kat sini. Yes, dan pada masa yang sama juga kita akan bawakan tetamu-tetamu yang istimewa, manis-manis, cantik-cantik yang bakal datang ke set kita nanti. Boleh juga nanti mungkin kita akan buka talian tol bebas kami untuk anda bersembang dengan artis-artis yang kita bawa pada hari ini, bagi anda bersembang dengan mereka. Dan kalau tak malu nak bercakap menerusi telefon, tak apa. Yes. Zaman sekarang kan suka type. Boleh type dekat ruangan komen dekat bawah tu. Lepas tu kita punya adminer akan jawablah. Itu dia talian tol bebas kami 18008816777. Alright. Dan semalam untuk anda yang tengok Borak Kopitiam, ada jualan nasi lemak harapan. Jadi memang cukup meriah lah. Saya nak pergi tapi tak sempat sebab nasi lemak dia habis. Orang kata macam goreng pisang panas. Dan sebenarnya untuk nasi lemak harapan ini, kalau anda tengok, ini adalah penglibatan daripada hotel-hotel di seluruh Malaysia. Dan kita sebenarnya nak mengutip dana. Mereka beli nasi lemak ni murah dengan harga RM5 je. Wow. Okey, dan dengan cerita selain daripada kita beli lepas tu kita dapat makan nasi lemak tu, kita juga pada masa yang sama buat orang kata macam buat niat yang baiklah. Kita menderma sebab hasil jualan daripada nasi lemak tersebut akan disumbangkan kepada Keluarga Bersamamu melalui Tabung Kemanusiaan MPB NSTP. Dan Muaz, dengan ceritanya semalam punya jualan tu, kita meraih kutipan derma sebanyak RM1,900 dalam satu hari itu je. Dahsyat. Jadi terima kasih kepada 6 hotel terkemuka yang telefon bersama-sama dengan kami, antaranya Berjaya Times Square, dan juga kita ada Berjaya Tioman Malaysia Resort, juga ada Armada Petaling Jaya, Berjaya Waterfront Johor Bahru, dan juga turut melibatkan dari College Community Kuantan Pahang dan juga Politeknik Metro Kuala Lumpur. Ada lebih kurang dalam secara keseluruhannya 250 bungkusan nasi lemak. Dan nasi lemak ni bukan nasi lemak yang biasa je tau. Ada nasi lemak pandan, nasi lemak delima, nasi lemak utara, nasi lemak sambal tumis, nasi lemak panggang dan macam-macam lagi. Wow, macam-macam. Rugi Muaz tak dapat try. Tapi sebenarnya rugilah saya juga tak dapat nak try. Betul? Sebab malam saya tengok dekat Facebook Borak Kopitiam, dengan Instagram Borak Kopitiam, kita nampak Dayah dengan Fifi, dengan Anwar dekat situ boleh try nasi lemak yang macam-macam tu. Macam jealous pula. Tapi kita tak dapat nak pergi. Tapi tak apalah. Ini adalah saya rasa satu orang kata program atau aktiviti yang diadakan. Ini adalah daripada Borak Kopitiam sendiri. Kali pertama diadakan, mendapat sambutan, dan insyaAllah akan ada perancangan untuk kali yang kedua nanti. Okey? Kalau ada kali kedua nanti, mungkin kita bolehlah standby, siap-siap bangun awal sikit untuk datang ke sini. Tak nak jadi macam kali ini pula kan? Alright, jadi kita nak beralih untuk Dilema pula. Ini antara berita terkini, berita terbaru untuk anda yang belum sempat lagi nak baca. Kami akan kongsikan untuk anda. Dan antara berita yang menjadi paparan utama kita pada hari ini, kita ambil kenyataan daripada Tun, Perdana Menteri Malaysia. Kita telah menyuarakan bahawa beliau tidak pernah, sebenarnya tidak pernah berpuas hati dengan pencapaian dan prestasi Barisan Jemaah Menteri sejak dilantik memegang jawatan ataupun portfolio masing-masing. Mesti kita kata tanya-tanya, kenapa Tun keluarkan kenyataan begitu? Ini adalah disebabkan ada pegawai kerajaan yang tidak menjalankan tanggungjawab dengan baik seperti melambatkan keputusan sehingga mengganggu pentadbiran negara ataupun kerajaan. Dan ada juga antara mereka tidak hadir ke parlimen dan seterusnya. Okay. Jadi kalau kita lihat balik,
benda-benda macam tu terjadi kan. Kita tengok balik petikan orang kata macam kenyataan ataupun statement daripada Tun sendiri pada 20 Mei yang lalu. Okay. Beliau pernah menyatakan bahawa kalau ada ahli kabinet ataupun menteri-menteri yang menunjukkan prestasi yang kurang memuaskan, jawatan tersebut boleh digugurkan. Okay. Alright. Baik, kita beralih ke berita yang seterusnya. Hari ini untuk anda yang berada di Dun Balakong dan juga Dun Seri Setia, siap sedia kerana ada pilihan raya kecil yang akan diadakan di sana. Jalankan tanggungjawab anda kerana kalau kita lihat untuk pengundian awal telah pun dilakukan pada hari Selasa yang lepas dan hari ini adalah hari anda. Sila jalankan tanggungjawab anda bermula pukul 8 pagi. Anda dah boleh buang undi di sana dan untuk Dun Balakong serta Dun Seri Setia masing-masing mempunyai secara keseluruhannya yang berdaftar adalah 62,219 dan juga 52,650 pengundi yang berdaftar. Okey, jadi pilihan di tangan anda, pilih dengan bijak. Alright. Baiklah, dan seterusnya kita nak bagi peribahasa sikit. Kalau biasanya kita dengar apa tu, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Betul? Ini adalah berita yang berkaitan dengan kerana tangan masa depan binasa. Di mana seorang pemandu van sebenarnya telah ditahan kerana menumbuk kereta tim TPM kita. Okay. Dan ini adalah disebabkan kenderaan TPM dan juga individu tersebut terlibat dalam satu kemalangan di simpang berhampiran bangunan Intermark. Lepas tu akibatnya dia marah, dia bengang kan. So dia tak puas hati dan individu tersebut telah membuat keputusan untuk turunkan cermin. Lepas tu dia turun untuk tumbuk cermin hadapan kereta TPM kita. Okay. Dan kalau kita tengok menurut laporan yang kita dapat, nasib baik TPM kita tidak berada di dalam kenderaan ketika kejadian berlaku. Okey, jadi jangan memo ya, setiap apa yang berlaku, kemalangan kecil, kemalangan ni ada perbincangan yang kita buat dengan tindakan sebegitu, nanti anda juga yang masuk berjaga ya. Okey, seterusnya ini kisah mengenai atlet-atlet kita yang telah pun berjaya di Sukan Asia Jakarta Palembang yang baru saja berlalu. Dan nampaknya kalau kita lihat ya, antara yang menerima habuan yang tertinggi siapa lagi kalau bukan Jijo ataupun Azizul Hasni Awang. Dan kalau kita lihat hari ini di berita, antaranya dia mendapat habuan di bahagian negerinya sendiri iaitu di Terengganu. Dan dikatakan juga atlet ini akan menerima habuan yang cukup hebat menerusi hadiah kemenangan sukan ataupun sahakam ya. Dan dikatakan secara keseluruhannya dia akan menerima 113,333 sebegitulah, kerana sebab setiap atlet yang berjaya mencapai emas akan diberikan RM80,000. Wow. Dan untuk refresh memory anda semua, secara keseluruhan sebenarnya negara kita telah pun mencapai sasaran 7 pingat emas dan secara keseluruhannya jumlah pingat yang kita dapat adalah kita dapat 7 emas, 13 perak dan 16 pingat gangsa. Jadi kita ucapkan tahniah kepada atlet-atlet kita yang telah bertungkul tungkus lumus untuk bantu negara kita untuk mendapatkan pingat-pingat itu balik ke tanah air. Baik, seterusnya kita nak beralih ke berita hiburan. Dan ini antara kehilangan yang dirasai seluruh dunia, seorang aktor yang sangat hebat ya. Meninggal iaitu Burt Reynolds, meninggal pada usia 82 tahun akibat daripada sakit jantung di Florida. Dan kalau kita tengok Burt Reynolds ni sebenarnya agak terkenal dengan misai dia. Sekali dia keluar je mesti akan orang tahu itu adalah Burt Reynolds. Dan ini adalah merupakan, beliau merupakan salah seorang orang kata macam legend dalam industri lah. Di mana mereka beliau telah banyak berlakon dalam cerita-cerita yang agak top. Antaranya adalah seperti filem Boogie Nights yang telah ditayangkan pada tahun 1997. Dan selain menjadi seorang orang kata macam pelakon, beliau juga merupakan seorang pengarah. Jadi dia kira macam multi talent lah. Dia ada banyak talent. Alright. Jadi itu dia antara berita yang kami bawakan untuk anda. Berita terkini, berita terbaru, berita yang viral juga menerusi Dilema ni. Tu orang kata kalau tengok Borak Kopitiam ni, awal-awal lagi kita dah berikan berita istimewa untuk anda lah. Kan? Tapi bukan saja kita nak bagikan berita. Anda dekat rumah pun boleh juga kongsikan berita dengan kita. Yes. Boleh bagi tahu kita apa yang orang kata macam kalau kita kongsikan berita contohnya pada hari ini. Berita dia, Muaz akan membuat kek. Contohnya, kalau terbaca berita mana-mana, oh Muaz akan buat kek apa-apa. Anda boleh balas ataupun kata macam, eh nak try sikit. Usik sikit, suruh Muaz belanja sikit. Okey, nanti kita akan bawakan untuk anda. Tapi kan, selain daripada itu juga, ini peluang terakhir untuk anda memenangi hadiah istimewa sempena kempen hashtag kita punya ni. Dan anda boleh
boleh hantarkan penyertaan anda, gambar-gambar menarik, anda boleh selfie, anda boleh hantarkan gambar-gambar rasa bangga, rasa cinta pada negara menerusi hashtag kita punya kempen, kerana tarikh tutupnya adalah besok 9 September. Jadi ada masa lagi untuk anda hantarkan peraduan kita punya. Hadiah menarik bakal anda menangi. Jadi masih belum terlewat lagi untuk anda hantarkan sekarang, okey? Dan pastikan caption-caption yang anda sertakan dalam penyertaan anda itu cukup kreatif. Yep. Sebab rasanya macam banyak orang dan join tu kalau nak lawan untuk menang hadiah-hadiah yang menarik, anda kena pastikan caption anda lain daripada yang lain. Okey. Jadi bila sebut lain daripada yang lain, kami akan bawakan untuk anda ya pelbagai cerita. Tapi sebelum itu, seperti biasa, awal-awal pagi ni kita nak check dulu cuaca kita. Mm-mm. Macam mana agaknya cuaca kita, okey ke tak okey? Kan, sediakan payung sebelum hujan. Jadi jom kita bawakan untuk anda cuaca hari ini, hari Sabtu ya. Okey, dan kita boleh lihat di Kuala Lumpur akan ada ribut petir, di mana cuaca akan menjadi agak sejuk juga. Okey, di Shah Alam dijangkakan cerah pada hari ini. Mm-mm. Dan pergi ke Johor Bahru, masih lagi cerah. Dan kemudian kita beralih ke Georgetown, ribut petir akan melanda. Okey, di Ipoh pula juga dikatakan akan ribut petir pada hari ini. Mm-mm. Ya, kita beralih ke Kangar, juga ribut petir. Dan seterusnya kita lihat di Alor Star pun juga ribut petir. Macam rata-rata kebanyakan tempat ribut petir, tetapi dekat Terengganu keadaan cuaca cerah nampak gayanya. Mm-mm. Cantik gambar jambatan yang bakal siap nanti. Ya. Okey, di Kota Baru ribut petir juga dijangkakan pada hari ini. Manakala di Bandaraya Melaka cerah pada hari ini. Mm-mm. Dan seterusnya kita lihat Kuantan pula ribut petir. Dan pergi ke Seremban, mm-mm, alhamdulillah cerah. Okey, dan kita beralih ke Kota Kinabalu juga ribut petir pada hari ini. Bagaimana agaknya di Kuching, mm-mm, juga ribut petir. Petir. Ya? Jadi tak kisahlah ribut petir ke ataupun cerah ke, yang bawa kereta nak dalam perjalanan nak balik kampung ke ataupun pergi ke mana-mana, pastikan anda utamakan keselamatan. Yang naik dalam kereta, pastikan anda pakai safety belt tu, naik motor tu pakai helmet. Okey. Jadi kita nak bawa kepada anda apa yang menarik pada hari ini, kisah mengenai Datuk Lat. Kita, mm-mm, tahu Datuk Lat ni telah menghasilkan kartun-kartun yang cukup hebat dengan tema ataupun latar belakangnya mengenai masyarakat Malaysia. Mm-mm. Jadi dikatakan ini adalah himpunan yang baru saja dilakukan, mm-hmm, himpunan pejuang komik merdeka. Oh ya, yeah. Jom kita tengok apa cerita ni. Mesti anda kenal dengan tokoh dunia kartun iaitu Datuk Lat. Memulakan karyanya seawal 7 tahun. Pasti banyak pengalaman yang dimilikinya kan? Lama tu. Sana sini seni minggu ini membawa anda ke kartun komik, ke majlis sembang petang bersama Datuk Lat. Tujuan sebenarnya kita menganjurkan ini kerana apa, banyak budak-budak kartunis yang baru-baru datang ni. Dia kita terpaksa bagi maklumat bagaimana nak marketing kartun dan sebagainya. Kalau anda tahu, banyak aktiviti menarik dilakukan. Dan cerita paling happening bila sesi soal jawab dan bertukar pendapat bersama legenda kartunis ini. Rugi tau kalau tak datang. Ramai juga hadir antaranya penuntut animasi dan peminat seni kartun yang daripada pelbagai golongan bangsa dan agama. Hai, pandangan daripada apa ni workshop yang tadi or sembang petang bersama Datuk Lat. Saya sebagai seorang foundation student dekat Aswara Foundation in Art. Dia banyak tekankan macam mana kita nak survive dalam pengkaryaan kita. Datuk Lat berkongsi pengalaman beliau, antaranya ketika mula melukis dan bagaimana beliau mendapat idea menghasilkan kartun yang popular dan mendapat pengiktirafan sehingga kini. Saya minta angkatan muda kita terlibatlah. Daripada kita melukis komik kecil-kecil satu petak kan, bolehlah kita nak memperkenalkan diri kita kan. Tapi akhirnya kita kena buat komik yang panjang. Macam boleh buat, kita boleh buat non-fiction, kita boleh buat fiction. Macam-macam kita ada. Tapi kita kena buat lain daripada orang lain. Semoga sesi ini menjadi aspirasi kepada mereka yang hadir. Good luck guys! Right, jadi itu dia antara satu aktiviti yang cukup baik terutamanya untuk generasi muda untuk melihat apa perjuangan kartun ni sini akan diteruskan. Dan untuk anda semua juga hari ini kalau kita tengok ada setengah daripada kita kadang-kadang dia mempunyai seni yang hebat tau. Boleh buat replika yang kecil-kecil tu, buat rumah dia boleh buat, buat kereta dia boleh buat. Mm-mm. Tapi kali ini kita nak tunjuk kepada anda yang ada dekat rumah tu, replika bukan sebarang replika, yes, tetapi bersempena dengan bulan kemerdekaan. Uh-huh. Kita
kita akan bawa anda untuk menyaksikan orang kata macam replika pejuang-pejuang yang telah mengharumkan nama negara kita. Jom kita tengok. Jom. Amboi, penuh satu bilik kan peralatan-peralatan ni? Mesti ramai tertanya-tanya apa sebenarnya alatan-alatan ini. Ha, bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, marilah kita menyemai rasa cintakan negara dengan sesuatu yang menarik. Ini dia Fahmi, pemuda yang gemar membuat replika ketenteraan. Militeri ni, kita bercerita tentang realiti. Militeri dia bukan bercerita tentang imaginasi. Benda adalah real dan ada gambar rujukan. Contoh, kalau kita kata dekat kawasan tu ada lampu. So kita akan letak lampu jugalah. Kalau kita kata tak ada lampu, tak apalah. Kalau kita nak letak pun, letaklah. Ha, itu orang kata kita punya just imagination lah. Tapi untuk realiti, kita tak boleh buat macam tu. Ha, kita dah melanggar sebenarnya konsep scale modeling lah. Ha, dengar tu. Military is reality, okey? Sebenarnya Fahmi telah menghasilkan hampir 50 biji replika selama 3 tahun. Dan kalau nak tahu, Fahmi ni bukannya anggota unit beruniform tau. Bukan polis, bukan tentera dan askar sudah tentu jauh sekali. Minat tu datang daripada cita-cita. So cita-cita ni orang kata tak kesampaian. Jadi kita realisasikan dengan kita buat model yang berkaitan dengan militeri lah. Jadi macam saya, abang saya pun ada background militeri. So agak mudah untuk saya dapat bahan rujukan. Satu nisbah 48, satu nisbah 35, itu dia skala replika yang Fahmi hasilkan. Replikanya juga turut mendapat tempahan dari peminat model kenderaan dan mengambil masa sebulan untuk disiapkan sepenuhnya. Dia juga menjadikan aset kenderaan US sebagai tarikannya terhadap replika kenderaan ini. Replika yang paling saya suka buat, aircraft lah, pesawat pejuang. Sebab saya memang edik sikit pasal pesawat ni berbanding dengan kenderaan darat yang lain. Lagi satu, kalau untuk scale modeling ni, setiap model yang kita buat sebenarnya berbeza dia punya difficulties. Dia punya cabaran dia agak unik sikit. Membuat replika ni bagi saya satu cabaran. So bila cabaran ni kita tengok ada certain benda yang kita rasa tak mampu buat. Tapi bila kita cuba buat and then kita dapat buat betul-betul sama macam dalam gambar, memang dia punya kepuasan dia maksimum lah. Ha, jangan fikir kesusahan, kesukaran itu adalah selama-lamanya. Cuba dulu tau. Mungkin ini adalah salah satu cara untuk kita tunjukkan rasa kasih dan sayang buat negara tercinta. Membuat replika ketenteraan bukan sahaja aset negara, tetapi aset negara luar juga. Salam kemerdekaan dari Borak Kopitiam. Oh, aset-aset yang telah banyak berjasa kepada negara kita rupanya. Yes, dan dapat tempahan luar negara memang luar biasa lah. Mm-hmm. Jadi tahniah diucapkan. Kalau kita tengok kan dekat Borak Kopitiam ni, dah ada banyak sebenarnya hobi-hobi yang menarik kita kumpulkan. Dan ada yang belum sempat tengok lagi. Oh, ada orang suka buat macam ni. Jadi inilah dia keunikan Borak Kopitiam. Dan untuk anda semua, sempena hari yang pagi-pagi ni kan, kita nak ajak anda lah. Oh, tengah undi kan? Banyak. Ada orang tengah undi I tau sebenarnya. Ini untuk Anugerah Bintang Popular 31 yang bakal akan anda saksikan dah kembali untuk tahun ini. Jadi undian telah pun dibuka. Ini undian awal. 20 artis ataupun selebriti telah pun diberikan untuk setiap kategori. Jadi anda boleh terus ke www.abpbh.com.my kerana undian kini bermula. Kat sana nanti macam biasalah untuk pelakon paling popular, penyanyi paling popular. Penyampai juga radio paling popular macam sebelah saya. Ya. Hasil undi. Anda boleh undi bermula hari ini. Sampailah 25 September nanti adalah tarikh undian ditutup. Okey? Dan dengan cerita muas, kita dalam satu hari tu boleh mengundi berapa kali? 15 kali. 15 kali. So undilah. Undi sampai phone anda screen. Yes. Anda undi saya. InsyaAllah nanti saya akan teman anda setiap pagi dekat Kool FM. Okey? Oh, gitu. Okey. Saya lepas saya dah undi muas ni, saya nak minta muas lah. Orang kata macam bagilah habuan sikit dekat saya. Okey. Habuan. Okey. Habuan. I akan bagi habuan you untuk tengok tarian nak? Yes, nak. Itu yang sebenarnya saya nak minta daripada Muaz. Tolong bawa saya pergi ke Istana Budaya. Sebab dengar cerita ada persembahan ataupun tarian-tarian yang macam wow, it's very nice. Saya pun nak tengok juga. Yes, kalau suruh I menari tak boleh. Tapi ini memang luar biasa. Jom kita tengok.
sekejap-sekejap. Wah, seronoknya tengok mereka menari. Ha, kalau nak tahu, pada 3 dan 4 September yang lepas telah berlangsung Malam Gala Ispitari di Panggung Sari, Tana Budaya. Program yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara ini bertujuan memperbanyakkan koleksi tarian baru dan unik tapi masih mengekalkan identiti Malaysia. Tahun 2018 merupakan tahun ketujuh Ispitari dilaksanakan. 276 orang artis budaya kumpulan kesenian telah menampilkan 15 karya tari baru dari seluruh negara. Antaranya seperti kumpulan kesenian JKKN Negeri Terengganu, kumpulan bimbingan seni cemerlang dan banyak lagi. Program ini pada peringkat awalnya kita banyak mengetengahkan karya-karya koreografer-koreografer di kalangan Jabatan Kebudayaan dan Seni Negara. Tujuan kita menggalakkan karya-karya koreografer ini adalah bagi memperbanyakkan khazanah seni, khazanah tari. Contohnya joget. Tak semestinya joget itu kita ada satu. Joget kita ada hampir 1,000 joget. Begitu juga dengan Inang dan Zapin. Pada hari ini kita saksikan bahawa koreografer-koreografer kita cuba membuat satu idea di mana melangsungkan kesinambungan warisan itu pada satu koleksi bagi memperbanyakkan koleksi tarian tradisional. Ha, kita pernah lihat tarian seperti Inang, joget atau Zapin kan? Tapi anda pernah dengar tak tarian Canggung Dungun, joget Konda-Kondi atau tarian Main Kawin-Kawin? Ha, tak pernah kan? Sebenarnya karya tari ini merupakan satu inovasi dan ciptaan oleh koreografer-koreografer Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara di semua negeri. Bagi saya Ispitari ini bagus sebab dia mencungkil idea-idea baru, idea ataupun dia mengangkat kembali tarian-tarian lama ke mata masyarakat lah. Kalau kita buat satu koreografi, jadi kita bukan hanya menyampaikan pergerakan di dalam sesebuah persembahan. Jadi perlu ada penceritaan. Kita perlu ada campuran daripada unsur-unsur baru tetapi dalam pada yang sama, dalam pada masa yang sama tidak orang kata melanggar etika ataupun tidak, masih memperlihatkan kita punya kesenian itu sendiri. Jadi sebenarnya bila masukkan unsur-unsur baru tu orang lagi rasa macam nak tengoklah kan, tak adalah rasa macam sama je kita punya persembahan tu. Menarik kan program Ispitari ini? Dengan adanya ciptaan tarian baru seperti ini, mampu menarik minat terutamanya golongan muda kepada industri tarian kebudayaan. Selain itu, ia juga dapat diketengahkan dan dihayati oleh semua lapisan masyarakat. Wow, hebat. Memang warna-warni ya. Kalau kita tengok kita punya orang kata macam industri kita penuh dengan macam-macam talent dan boleh cakap macam it's very colourful. Betul. But then kalau kita tengok kalau banyak choices ni sebenarnya macam choices-choices ni yang mana jadi pilihan masing-masing itu semua adalah subjektif. Subjektif. Yeah. Macam baru-baru ni kita tengok salah seorang artis ataupun pengarah hebat di negara kita iaitu Namron telah mengeluarkan kenyataan. Dia kecewa dengan penonton-penonton yang ada dekat Malaysia. Akibat daripada katanya macam dia kecewa mengetahui sambutan kurang hangat atas filem baru beliau iaitu Wan Tu Jaga. Dan beliau meluahkan kekecewaan beliau dekat Twitter. Dan macam katanya macam I don't know rakyat Malaysia sebenarnya nak apa. I buat ni dah tak nak. I buat tu tak nak. Macam tu. Alright. Jadi untuk anda semua mungkin boleh tengok-tengok. Kalau betul-betul kata anda sokong filem Malaysia, boleh sokong untuk Wan Tu Jaga ni. Kadang-kadang, yelah, Namron kata ramai orang tweet bila lagi nak buat cerita-cerita berkaitan dengan Malaysia. Bila lagi nak buat cerita-cerita bukan cerita sampah. Jadi Namron buat cerita ataupun filem-filem yang berdasarkan apa yang rakyat Malaysia lalui tapi tak ada orang nak support. Itu masalah juga tu. Itu masalah. Sebab kan? Macam kalau kita macam sebagai seorang rakyat Malaysia, rasanya macam kita kena support kita punya orang kata macam industri kita dan lebih-lebih lagi filem-filem yang macam tu di mana dia banyak nilai-nilai yang kita boleh nampak di sebalik cerita. Betul. Dia dan untuk pengetahuan anda semua, jangka masa yang diambil oleh Namron untuk buat filem tersebut bukan pendek, bukan setahun dua ataupun lima, dengan cerita diambil selama 10 tahun buat buat orang kata macam persiapan, lepas tu nak tunggu lagi
Malaysia ready untuk terima cerita macam tu memang lama. Dan kos yang terlibat dalam untuk membuat filem ini adalah sebanyak 2 juta ringgit Malaysia. Jadi kita kenalah pergi untuk support. Okey, dan seterusnya ada satu berita yang boleh dijadikan sebagai iktibar kepada masyarakat Malaysia juga. Ini antara satu hasrat murni yang dilakukan oleh 3 sahabat ini. Sesuatu yang luar biasa. Jarang saya nampak lihat orang nak lakukan perkara ini apabila 3 sahabat ini telahpun sama-sama untuk menguruskan jenazah secara percuma untuk waris yang kurang mampu, ya. Jadi Zulhairi, Nik Muhammad, Nik Anwar dan juga Suhadi telahpun bekerjasama untuk melakukan satu amalan yang cukup mulia ini kerana mereka yakin ada kadang-kadang di antara jenazah ataupun waris daripada jenazah ini yang tidak mampu untuk menguruskan jenazah. Jadi oleh kerana itu mereka ni yang telahpun ada kerja tetap sebenarnya telahpun mengorbankan kerja mereka untuk melakukan usaha murni ini. Dan ternyata usaha murni yang dilakukan ini telah mendapat satu sokongan yang cukup baik kerana dari segi dana mereka telah pun diberikan bukan saja dari Malaysia ada juga yang memberikan sumbangan dari Arab Saudi dan luar negara. Dan terbaru ada juga stesen minyak yang telah pun memberikan pertolongan dari segi touch and go dan juga minyak secara percuma. Jadi tahniah diucapkan kepada sahabat-sahabat kita ni, semoga urusan anda akan dipermudahkan insya-Allah, okey. Dan memang saya rasa gembira sangat sebab pagi-pagi dapat dengar orang kata macam bercerita-cerita yang begitu baik, sebab macam nilai-nilai macam inilah kita kena contohi bersempena dengan Malaysia baru dan kita menjadi seorang individu yang lebih baik. Alright. sebab apa 3 orang lelaki kita panggil sukarelawan ini membuat begitu sebab macam Muaz cakap, ada orang cakap macam nak uruskan jenazah ni semua agak costly dan mahal. Jadi mereka ambil orang kata macam peluang ini untuk macam buat baik dan juga untuk bantu mereka yang tidak mampu. Jadi mungkin anda dekat luar tu pun ada rasa macam nak bantu orang, boleh juga, tak semestinya nak buat apa yang 3 orang individu ini buat, tapi boleh buat benda-benda lain. Antaranya macam tolong Muaz lintas lalu lintas. Yes, boleh ataupun van sekolah percuma mungkin boleh juga. Jadi untuk anda semua, kejap lagi kita akan kembali semula untuk Dapur Kalut ni dengan cerita dari seorang chef yang dia ni memang always young chef dan juga kelakar orangnya. Jadi kalau nak tahu apa yang dimasak, anda kena terus bersama dengan kami di Borak Kopitiam. Jadi bangun pagi sambil bersarapan, sambil menonton kami. Terima kasih banyak-banyak untuk anda semua. Jadi relax kerana kami ada banyak lagi yang kami nak bawakan hari ini. Ya. Dan sedikit perkongsian yang kami ingin sampaikan kepada anda. Di mana sekarang ni kan musim kata macam cuti. Okay. Mana tahulah ada di kalangan anda tu yang tengah packing-packing baju sambil tengok Borak Kopitiam nak pergi ke Indonesia, Aceh. Okay, faham. Aceh. Ini adalah sedikit perkongsian yang kita nak kongsikan. Kalau anda pergi ke Aceh nak makan, kena jaga-jaga. Sebab lelaki apa? Dengan perempuan tidak boleh duduk semeja time-time makan. Pula. Itu betul Muaz. Okay. Itu adalah antara garis pandu panduan yang baru perlu dipatuhi oleh setiap kafe dan restoran yang ada dekat Aceh. Situlah kalau kita nak pergi makan dekat situ. Selain daripada itu, kita ada juga garis panduan yang lain, tapi kita kena boleh tengoklah dekat laman web nanti. Dan satu lagi mungkin kita boleh kongsikan kepada anda, di mana kafe dan restoran juga diharamkan untuk melayan mana-mana pelanggan wanita selepas jam 9 malam. Dan juga lelaki dan wanita turut dilarang untuk berkongsi makanan. Maksudnya tak boleh lah. Tak boleh. You eat, I eat like that. Betul, betul. You go, Fafa eat, I sit, Fafa eat. Macam tu kita kena. Okey, jadi kita tahu Aceh antara daerah yang betul-betul mengamalkan sepenuhnya semua ajaran Islam dan diperhatikan dalam undang-undangnya. Jadi kalau bertanya kenapa, itu adalah undang-undang telah dilaksanakan. Apabila anda sampai ke sana, kita ikut apa undang-undang yang telah mereka suruh buat. Okey, senang. Macam orang kata macam masuk ke kandang, mengembek betul. Keluar daripada kandang kita menekan loceng. Siapa datang pula? Okey, kalau ada tekan loceng maksudnya dah ada tetamu yang datang. Kita tengok siapa tetamu kita. Silakan boleh masuk. Kita tengok Waalaikumsalam. Biasalah chef, pintu bajet kami akan ambil. Apa khabar chef? Selamat datang Borak Kopitiam. Silakan chef. Chef, nampak gayanya ni dah ready lah. Yes, ready. Bagus. Okey.
So, chef, kita ada Chef Razif Rahim. Dan kita tahu chef kita ni kalau kita tengok tak nampak pun besar sangat dalam gambar. Silakan chef, apa hujung chef? Oh, saya hujung. Okey. Okey. Mungkin chef. Mungkin chef. Kecil sangat. Tak baik. Okey chef, chef tengah. Okey chef tadi berdiri kat sini. Okey. Okey. Jadi chef, hari ini untuk dapur kalut kita, kita nak sediakan apa chef? Okey, hari ini memandangkan kita bersiaran pada waktu pagi, kita akan buat menu sarapan lah. Alright. Okey. Okay, so biasanya sarapan rakyat Malaysia ni selalunya pedas-pedas. Berat-berat kan? Macam nasi lemak, roti canai, teh tarik dan sebagainya lah. Okay. Tapi hari ini kita akan macam improvisekan diet kita yang selalu tu dengan something yang unik sikit. Ni chefnya. Sebut unik takut ni. Macam mana dia? Ni tahu apa tujuan dia? Ni apa ni? Ini untuk pokok ni. Sembuh. Oh, bukan untuk makanan. Sebab pokok pun dia kena sarapan juga. Okey. Alright. Saya ingatkan sebab Muaz tak bangun lagi ambil ni cik. Dia untuk apa? Oh, ingat rahsia chef untuk nak bagi makanan sedap. Sebab pokok ni penting untuk dia punya bau dia kan. Dia ada penyeri dia kat situ. So, okey. Alright. So, jadi chef, apa barang-barang semua dah ada. Ini semua orang bujang pun boleh buat. Senang kan? Betul. Bujang, tak bujang, separuh bujang pun boleh. Boleh. Mana okey? Dah boleh mula ke? Boleh, silakan chef. Alright. So menu kita hari ini ialah muffin. Muffin? Roti telur. Roti telur. Muffin roti telur. So okay. Kita ada roti kat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang satu lagi. Okey. Oh, memang kena ada 6 keping roti. Maksudnya 6 keping roti sebab kita punya kita punya muffin cup tu kita ada 6 di situ. Oh, begitu rupanya. Maknanya kalau muffin cup ada 12 kita kena buat 12. Dah balalah. Okey. Alright. Alright, jadi bila dah disusun rotinya? Rotinya di. Akan kena potong ke chef? Tak perlu. Tak perlu. Kita apa? Slice dia. Potonglah. Okey. Kena sembuh chef, sembuh lah. Sembuh. Okey. Kadang-kadang orang tak suka dia punya kerak tepi-tepi tu. Tapi dalam resipi ni memang kita buang kulit dia tepi ni. Okey. Okey. Tips untuk potong roti ni jangan tekan Okay. Kita kena slide pisau ni macam ni. Kalau tekan apa jadi dia? Penyelah. Come on Muaz. Ini kan orang tak pandai masak je. Okey. Kita slow-slow belajar. Sambil-sambil chef potong tu boleh chef kongsikan sikit sedikit tentang kerjaya chef. Kerjaya saya ni berwarna-warni jugalah sebenarnya. Wow. Jadi yang terbaru chef, yang warna yang baru. Warna baru ni ada warna kelam sikit. Warna kelam. Jangan macam tu. Sebab warna kelam. Sebab sekarang kan musim hujan. Okey. Jadi tengah mencari untuk meneduh hari ini. Saya punya cuaca memang cerah sikit. Cerah, okey. Sebab ada Fiona. Wow, amazing. Nanti saya belanja muffin roti telur. Okey. Kemudian kita apa? Lenyekkan dia. Tadi kata jangan tekan supaya tak penyek. Sekarang nak lenyek pula. Jangan tekan masa potong. Oh, okey. Tapi kita punya resipi ni kita nak kena lenyekkan dia untuk buatkan dia punya muffin dia, okey? Alright. Dengan lemah lembut, penuh kasih sayang. Dengan lemah lembut dia. Kalau dia apa kuat sangat, hancur aja. Hancur berkecai macam. Okey, kalau nak tahu kita orang. Pakai kali ini kita pakai roti gandum yang mana khasiat dia lebih padatlah. Kan? Mana kalau kita makan ni boleh ganti nasi. Maknanya khasiat dia memang lebih daripada nasi sebenarnya. Sebab kita ada roti gandum dengan telur. Okey. Tapi kalau makan ni dia cepat lapar tak sebenarnya? Oh, tak. Boleh tahan lah. Dia cepat kenyang. Memang kenyang. Okey. Jadi saya tengok kalau chef kalau buat dia nak uli pun nampak cantik tau. Wow. Kalau orang biasa buat hancur. Kalau saya lah buat kan. Dia sebenarnya tengok muka. Come on, siap muka kita selesai. Kita selesai chef tinggi. Dua orang lelaki ini di pagi. Okey, dah siap. Nak siap lenyek dah. Alright, cantik. Seterusnya, apa yang perlu kita sediakan? Okey, sekarang ni kita kena ada dia punya rumah lah. Rumah, okey. Resipi kita muffin. Roti telur. Okay. So inilah muffin dia. Okay. Sebenarnya muffin cup. Agak-agak tak tahu kita dah terbeli kan kat rumah. Apa nak buat dengan benda ni? Apa kan? So inilah cara dia. Malas nak bancuh tepung apa nak buat cupcake kan? Ini cara dia. Okey. Yang ni, roti yang kita apa? Yang kita dah lenyek tadi. Okey. Kita tekan sini dan kita lipat macam ni. Supaya kita boleh masukkan apa-apa saja dalam tu. Betul. Okey. Jadi sebenarnya inspirasi chef ni datang dari mana ni?
Ui, jauh ni. Jauh eh. Jauh tu kat mana sih? Jauh kat international lah. International. Tak. Kadang-kadang benda ni datang daripada benda-benda seharian lah. Kadang improvise jelah kita. Improvise je. Adakah chef tersalah beli muffin cup ni? Jadi macam okeylah boleh buatlah macam tu. Ada benda kita buat. Ini memang ada tujuan dia. Cuma hari ni nak bagi tahu kalau yang dekat rumah tu tersalah beli kan. Ni boleh. Boleh. Malas nak bancuh kek. Kita buat dengan apa yang ada sebenarnya berapa 3 bahan je. Roti, telur dengan muffin cup. Okey, lepas tu dah habis ni? Yes. Kita terus bancuh telur dulu. Telur. Tapi kalau nak improvise lagi boleh letak cheese. Kalau suka cheese kan. Alright. Kita letak cheese, kita masukkan sikit-sikit je. Okey. Oh, bukan masukkan semua je ya? Jangan. Rakyat Malaysia dia macam dia tak macam rakyat luar negara dia tak banyak sangat makan cheese kan. Yes. Tapi sebenarnya ikut tekak sendirilah sebenarnya. Okey. So ni, dia letak dekat dalam roti tu jelah. Jangan letak kat tepi ni. Letak dalam roti. Okey. Standby telur. Chef, sambil tu kalau ada orang nak follow chef kat Instagram. Okey, kalau nak ikuti perkembangan saya boleh follow dekat Instagram @mrazifrahim. @mrazifrahim. Okey, boleh klik saja di situ. Hashtagnya yang chef. Hashtag Young Chef. Young Chef. Walaupun berusia, tapi hati yang. Hati yang. Okay. Hati kena yang. Okay. Sebenarnya, lepas tu kita nak buat apa dengan telur ni, Fiona? Kita ketuk kepala muas. Ketuk masuk dalam tu lah. Ketuk masuk dalam ni. Okay. So, telur ni dengan resipi ni kena ikut dia punya saiz lah. Okay. Kalau telur dia besar macam ni, kita kurangkan sikit. Dia punya putih telur ni. Sebab nanti dia melempah-lempah dalam tu, kasih sayang dia. Oh. So kita tak nak apa dia punya putih-putih tu leleh-leleh situ kan. Okey chef, tak apa chef, kita masukkan yang ni je. Apa dia? Lepas tu kita masukkan dia punya bahan-bahan yang lain. Ini last bahan dia. Ini last. Ni je dah habis. Habis ni. Macam tu je. Yang tu apa? Yang ni biasa saja. Saya punya garden. Enggak nak masuk tapi tadi saya fikir kenapa ada benda tiga ni? Ini semua apa? Chef dah tak payah, tak payah masuk 6 nanti. Kenapa? Nanti tak sempat habis. Mana boleh? Nak masukkan juga kan 6. Sampai habis. Kita nak yang dah siap. Okay. Ya. Ustaz. Biar saya tolong chef. Tak sabar-sabar Muaz ni. Lepas ni kita nak masukkan dekat dalam oven kan? Yes. Bagus lah chef ni, dia ada pokok lah, ada hiasan lah. Sebab kalau dapur tu tak semestinya kuali dan periuk sahaja. Maknanya kita ada bunga sikit, kita ada bunga kat dapur. Ambil. Okey, dah. Okey, jom kita masukkan. Okey, dah masukkan. Okey, kalau suka, selalu rakyat Malaysia kalau makan telur dengan lada putih kan? So kita boleh letak lada hitam juga. Okey. Okey. So tangan kena macam tu jugalah. Kalau macam ni tak boleh ada lengan panjang sebab nanti masuk dalam baju. Okey. Alright, dah jom. Kita masukkan. Okey. Yang siapnya. Anda yang ada di rumah jangan kelip mata sebab kita bakal melakukan magic. Yes. Masukkan dulu. Masuk dulu. Tuan-tuan dan puan-puan. Okey, ting. Berapa lama dia siap masak ni? Tadi dalam dia ada peringkat masak juga. Okay. Kalau nak medium ke nak full ke, kalau medium dalam 6 minit. Okay. Kalau nak full, kita buat dalam 10 minit lah. Yes. Okay, saya tunjuk sikit. 10 minit kemudian. Cantiknya. Wow! Wah, hebat! Tepuk! Inilah hasil semburan Muaz tadi. Kita tengok dekat sikit. Simple, but nice. Silakan. Anda semua silakan. 10 minit saja. 10 minit saja, 3 bahan sangat senang. Roti, telur dengan kasih sayang. Kasih sayang. Dapatlah macam ini sebab kasih sayang. Kalau tak kasih sayang tadi hancur. Habis tu telur dengan tu sama aja. Jadi chef, ini antara menunya. Anda boleh sekali lagi follow chef di Instagram. Banyak lagi yang akan chef kongsikan. Betul. Ya. Tanya, jangan malu bertanya. Jangan malu bertanya. Pastinya chef akan jawab sebab chef ni dia manja-manja sayang. Wow. Manja-manja kelakar. Jadi anda boleh tengok di Instagram. Terima kasih chef. Terima kasih. Bagi anda yang dekat rumah tu mungkin anda lepas try tu boleh ambil gambar share dengan kita. Nak kirim jumpa kita makan pun boleh. Nanti tag je kita. Kita akan datang untuk makan bersama anda. Dan sekarang ni kita nak tengok VT pula. Ni dekor rumah ni. Macam saya kata lah, rumah kena bersih. Kena siram pokok ni. Jangan tak sembuh. Jom kita tengok macam mana dekor kat rumah kan kita ni. Dengan ceritanya cantik. Alright. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Jumpa lagi. Thank you so much. Baik, Chef. Sedap. Siapa punya suara emas ni? Jom kita berkenalan. Azmi Arif, saya seorang penyanyi. Kalau siapa yang kenal saya, kalau saya cakap sesengau sikit, tapi saya boleh menyanyi, itulah saya Azmi Arif lah. Yang masih belum kenal saya, sebenarnya saya dah lama dalam industri, dalam hampir 8 tahun dalam industri seni. Bukan saja berbakat dalam bidang nyanyian, malah Azmi juga tidak membataskan kreativitinya dan masih mempunyai masa untuk melakukan hobi menghias kediamannya di ibu negara.
Sebenarnya saya pun tak terfikir mana nak buat rumah yang cantik saya. Sebab saya punca pada barang hiasan satunya. Maksudnya saya tengok dekat decoration, dekat buku-buku kan. Sebab saya pun tak berapa pandai sangat decoration ni. Tapi lama-kelamaan saya banyak belajar konsep English macam ni, konsep Jawa macam ni. Saya dapat pergi ke London. Daripada situ saya mula jatuh cinta dengan konsep English ni. Saya pergi ke rumah-rumah di London, mereka sangat lain tau. Macam rumah dia orang macam semua batu-batu, batu bata kan. So, dia orang kat sana sangat unik. Barang hiasan dia orang konsep English, berkonsep English lah. So, saya suka konsep macam tu lah. Ukuran ruang tamu kecil tidak menjadi masalah kepada Azmir untuk mengolahnya sesuai dengan konsep yang diinginkan. Dia bijak menggabungkan perabot dan barang perhiasan lain sebagai latar ruangan itu. Kat rumah ni ada 4 bilik. Satu bilik saya buat bilik untuk makan okey. Untuk bilik praktis saya, kalau saya menyanyi, saya akan praktis kat bilik itulah. Dan bilik atas ada 3 bilik. Saya buat makin konsep. Mana satu ni khas untuk macam sesuai untuk orang ni, family. Untuk padahal tak ada family pun. Tapi saya buat ala-ala macam pameran gitu lah. Kalau cara susunan itu tak betul, dia akan jadi macam berserabut tau. Dia akan jadi lebih sarat. Barang banyak tak apa, tapi kita kena bersesuaian dengan tempat tu. Maknanya kita pandai manage, pandai susun, atur macam mana kan. Supaya tak nampak lebih crowded, lebih sesak lah. Habis orang tengok mana pun orang tengok macam, wah, nampak macam selesa kan. Menariknya, Azmir turut menghias setiap sudut di ruang tamu sehinggalah ke dapur dengan pelbagai jenis dan bentuk jam. Terdapat lebih daripada 100 buah jam yang memenuhi kediamannya. Ini adalah salah satu koleksi saya. Pasu-pasu hiasan seperti macam Iron Man. Saya suka mengumpul barang-barang koleksi ini. Satu hobi juga hobi saya. Okay, kalau kita tengok dekat kawasan ini, apabila macam orang naik ataupun saya naik, saya akan nampak terus jelas koleksi-koleksi yang saya ada kat sini lah. Walaupun ruangan saya agak kecil, agak sempit, tapi saya menggunakan ruang supaya nampak orang sesuai lah. Kalau orang lalu pun, orang akan tengok, okey, ni macam pameran. Saya buat ala konsep biru ni macam ala-ala macam pameran lah. Macam pergi mana-mana, kita tengok ada poster-poster Avengers, ada Marvel. So, saya buat collection juga lah. Tak ambil spring lah kat Azmir ni. Usaha dan kreativiti Azmir patut dipuji kerana tiada seinci pun ruang di kediamannya yang dibiarkan kosong tanpa sentuhan majisnya. Bolehlah dijadikan inspirasi buat anda yang masih tercari-cari konsep yang sesuai. Wah, itu dia. Cantik rumahnya. Cantik betul rumah si Azmir ni. Yes, kita kena hias rumah kita cantik-cantik supaya nanti mood kita pun akan ceria-ceria, rasa best-best. Jadi mungkin ada yang tertanya, kalau kita tengok pada rakan kita Azmir tadi kan, dari segi percakapannya sedikit kekurangan yang ada, tapi itulah kuasa Allah ni luar biasa. Apabila Azmir ni menyanyi, suara dia, Allah, memang sedap. Jadi anda boleh check out dekat YouTube, anda boleh cari saja Azmir. Dia ada banyak dah single-single kat sana. Okey, seterusnya kalau kita sebut mengenai nama ni, nama saya Muazzanazuddin bin Muhammad. Nama saya unik, agak panjang sikit. Panjang unik, kan? Tapi rasanya macam unik, best juga. Jatuh cinta tak pada, kalau tak tengok tuan dia, tak nama? Bahaya ni jatuh cinta dekat Muaz ni. Salah tanya pula yang dah kahwin. Okay, tapi tak apa. Okay. Cerita pasal nama ni, kalau Muaz nak tahu, kita punya rakan kerja kita lah, Haziq. Yes. Telah mendapat orang kata macam cahaya mata yang kedua. Dan diberi nama yang cantik macam isterinya. Cantik macam Haziq juga. Haziq cantik. Kalau tahu, nama dia adalah Khaira Aulia binti Muhammad Haziq Irfan. Itu dia anak Haziq yang kedua. Comel. Jadi kalau anda tengok kat situ, Haziq ada tuliskan nama anaknya yang sebenar dan juga cara sebutannya. Yeah. Sebab cara ejaan dia dengan nama sebutan dia lain sikit. Ya, sebab Haziq kan dia punya isteri dari Indonesia. Jadi itulah adalah gabungan nama Malaysia dengan Indonesia lah. Jadi tapi kita jangan lupa untuk ucapkan tahniah kepada Haziq. Tetapi ada seorang lagi juga artis tempatan kita yang telah mendapat cahaya mata pada hari yang sama juga, iaitu 30 Ogos yang lepas, iaitu Syahnaz Ahmad dan juga Nur Nabila. Kalau nak tahu nama anak Syahnaz dengan Nur Nabila, nama dia adalah Jebat Jaden. Yes, ini
Ini dia. Dah senyum-senyum dah rambut lebat tu. Akhirnya Syahnaz dah ambil juga nama jebat antara karakter yang pernah dia bawa. Jadi itulah dia apa comel anaknya. Jadi apa-apa pun tanya kepada Syahnaz, satu fasa yang baru tapi untuk Haziq adalah fasa yang lebih-lebih baru sebab sebelum ni dah ada cahaya dah ada cahaya mata lelaki. Ni dah ada perempuan, kiranya gabunganlah. Yes. Lelaki perempuan ni. Kan? One pair lah. Kalau kita tengok macam nama-nama untuk baby ni kan sebenarnya macam mainkan peranan yang penting. Macam individu, sebab nama tu kita akan bawa sampai ke bila-bila. Okay. Jadi baru-baru ni ada satu nama, ada dua nama sebenarnya yang viral mengenai nama durian dan juga nama rambutan. Yes. Jadi tak tahu macam mana gambar dan juga nama mereka ni boleh diviralkan apabila ini dia nama pelik dua beradik tapi ejaannya adalah berbeza. Durian dia jadi D-U-R-R-Y-Y-N, durian dan juga rambutan pun cara ejaannya juga berbeza. Tapi apa yang kecewa, apa yang bapaknya kata, menyatakan perasaan kecewa dan juga sedih apabila dia tak tahu macam mana orang boleh viralkan cerita ni kerana nama itu sebenarnya bukan diambil daripada rambutan. Tapi ada niat pun. Ada orang lama yang berikan kepada dia. Maksud kiranya pakcik-pakcik atau atuk yang berikan. Jadi nama tu jadi viral tapi kan. Baru cakap tapi kan. Saya nak tanya mengenai nama ni. Kan, kebetulan ada kita punya tetamu yang boleh cerita mengenai nama. Selamat datang puan, silakan. Hello. Hi. Yes. Morning, Fiona. Morning. Okay. Selamat datang. Apa khabar puan, silakan. Bila sebut mengenai nama ni, memang betul lah JPN lah orang yang paling sesuai kita nak tanya, Fiona. Ya. Yeah. Okey, sekarang ni bersama dengan kita adalah Puan Marcella Salamat. Merupakan penolong pengarah operasi bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat BKA JPN Putrajaya. Yeah. Selamat datang, Puan. Terima kasih, Fiona. Puan. Okey, Puan. Jadi kita terus dengan yang viral dulu tadi, Puan. Okay. Kalau kita tengok ada 16 nama yang tidak boleh didaftarkan mengikut apa yang dikeluarkan oleh JPN. Tapi kalau kita tengok pada nama tadi adalah nama-nama buah-buahan. Termasuk dalam 16 tu, tapi macam mana boleh dilepaskan, Mak? Okey. Satunya keunikan tu bergantung juga kepada ibu bapa lah. Okey. Okay. Dan nama macam tadi bapa dia dah memberi penjelasan bahawa nama tu bukanlah bermaksud buah tu tadi. Dia kata ada mungkin gabungan. Sebab difahamkan nama yang dipanggil pada kanak-kanak ni Yan dan An. So dari segi kami, garis panduan kita bagi. Tapi terserah kepada parents atau ibu bapa tu sendiri nak mendaftarkan anak tu tadi. So tanggungjawablah ibu bapa ni dalam memberikan nama pada anak-anak ni. So macam saya pernah bagi tahu sebelum ni nama tu akan dipakai semua hiduplah. Betul. So kita akan pastikan nama yang kita nak bagi tu maksudnya baik. Yes. Tak mendatangkan mungkin masalah pada pemegang nama. Nanti dia ejek pula di sekolah nanti. Itu yang kita risau. Nanti terjejas dia pula. Terjejas pula dia. Umur pula dia. Kesian dia. Tapi kalau boleh kongsikan tips kepada penonton kita yang ada dekat rumah, terutamanya sekali bagi mereka yang first time jadi parents, tempoh yang diberikan untuk mereka mendaftarkan anak adalah berapa lama? Okay, the most important, setiap kelahiran yang berlaku di Malaysia ni wajib daftar. Okay, tak kisahlah apa keadaan. Yang penting setiap berlakunya kelahiran di Malaysia didaftarkan dalam tempoh 60 hari. Kita bagi tempoh yang cukup tu. Bagi tempoh masa ibu berbantang, fikirkan betul-betul nama anak, kesan dan akibatnya. So bila dah ready, dah bersedia, baru dia datang JPN. So datang JPN dia ada borang lah, kena isi. Ada jumlah yang sepatutnya diisi. Nama tu pun maksud yang baik. So datang JPN sebelum 60 hari. 60 hari tak ada masalah lah. Kiranya perbalahan 9 bulan sebelum tu campur 60 hari dah lama sangat dah tu. Dah boleh fikir masak. Dah boleh fikir dah. Jadi pun kalau kita tengok juga untuk nama mengikut trend ni, adakah setiap tahun trend nama tu berubah-ubah? Sebab kadang-kadang dulu kita tengok panjang. Tapi sekarang pula trend nama satu nama je. Senang. Pendek. Okey. Trend tu macam saya begitu depends pada ibu bapa juga. Okay. So dia lebih suka kalau trend kadang-kadang musim bola. Musim drama swasta happening. So kat situ adalah keistimewaan-keistimewaan nama yang mungkin menggabungkan. So dia lebih tertarik kepada untuk memilih nama yang commercial lah sekarang ni dan maksud yang baik. Tak kisahlah apa kaum sekalipun. So dia prefer maksud dan keadaan nama tu yang dalam keadaan baiklah. Panjang tu mungkin dah tak banyak tapi ada. Okey. Berbalik kepada cerita insiden yang telah viral dengan nama adik, dua orang adik beradik, durian dengan rambutan tu, mungkin puan boleh kongsikan dengan kita lebih banyak lagi antara nama-nama yang kategori-kategori nama yang tak boleh didaftarkan. Okey. Kita ada panduan. Okey, di JPN, Jabatan Pendaftaran Negara, setiap tahun biasanya lah melalui hari pendaftaran, kami akan mewawarkan prosedur garis panduan dia. So di situ
nama yang ditegah dan nama yang tidak dibenarkan. Ditegah tu mungkin dari segi gelaran, gelaran pemberian. Yang itu tak boleh lah. So yang itu kalau pemakaian keturunan pun kita tengok daripada bapa pemakaian gelaran keturunan tu. So nama yang dilarang tu of course nama yang tak baik. Mungkin berunsur lucah. Tapi kita kena tengok pemakaian ni dia di peringkat kita. Ada suku kaum yang pakai. Betul. So kita tak nafikan ada mengguna nama yang tak dibenarkan, tapi berbalik kepada tanggungjawab tadi tu, kami serahkan kepada ibu bapa, walaupun JPM punya garis panduan, tanggungjawab tu tadi adalah ke atas ibu bapa tu tadi. Kiranya terpulang pada ibu bapa jugalah. Kiranya tak adalah tak boleh kena dapat hujahan, kenapa nak diberikan, JPM juga sedia mendengar. Tapi kalau kita lihat pada ada satu time tu ada nama yang paling panjang pernah viral kan. Jadi adakah sebenarnya nama tu betul atau tidak? Saya tak tahu nak sebut mana satu. Saya rasa memang panjanglah. Ini tulis kalau peksa kan sampai ke kawan sebelah punya ketat. Macam saya beritahu, ada keadaan ibu bapa yang mungkinlah mengambil hati keluarga, menggabungkanlah nama-nama tu tadi. So jadilah panjang. Setakat ni kita memang menghadkan 80 aksara dalam daftar lahir tu. Tetapi setakat ini ada yang dah sampai 60. Ada yang dah sampai. Yang kita viralkan sebelum ini 58 aksara. Itu pun dah panjang. Aksara tu maksudnya huruf. Dia punya space. Lepas tu yang digunakan sampai nama bapa lah. Sampai nama bapa 60. Panjang tu. Panjang. Boleh tak puan kongsikan antara nama-nama yang unik yang puan pernah jumpa? Kalau saya lah, sepanjang saya berkhidmat ni, nama pemain bola. Kita ada juga kalau masyarakat orang asli pakai Proton, Viva. Baru-barunya Azhar juga viral. Tiga orang bagi Azhar. So kalau di sebelah sana ada nama tersebutlah. Actually bila JPN ambil balik peranan daftar, kita mengawal sebenarnya. Kalau orang dulu-dulu lagi macam-macam. Apa yang ejaan, apa yang tersebut di pendaftar yang nak mendaftar ni, pendaftar tulis. So adalah orang lama-lama kita nama yang memang kelakar lah bila disebut. Saya rasa ada viral. Betul Superman pun Superman ada. Betul. Oppo Chut, sebab masa nak pergi daftar tu, Oppo Chut. Sebab orang tu pasal orang tu terus tulis. Ada kita dapat permintaan. So macam dari segi nama, macam Muaz punya nama pun nak sebut panjang kan. So dari segi karakteristik nama tu, ejaan main peranan. Betul. Contohnya Muaz, M-U-A-Z. Okay, ada M-U-A-S. Betul. Kalau Aizat, A-I-Z-A-T. Atau A-I-Z-A-D. Prosofi akan dimasukkan dalam nama tak? Dia prosofi ni hanya untuk beberapa kategori. Maksudnya orang Islam, sebab dia nak bunyikan Ain tu. Kalau satu lagi, kaum Cina. Kaum Cina dia ada pinyin dia lah. Dia ada penggunaan simbol tu untuk karakteristik nama tu. Jadi dibenarkan lah. Jadi macam kalau satu lagi soalan lah, kalau kita nak daftarkan nama kan, adakah wajib kita nak letak alphabet? Kita letak macam huruf Cina ataupun tulisan Tamil boleh tak? Okey. Satu je. Kita bahasa Melayu, kita gunakan Rumi, yang mana gabungan huruf tu tadi akan mendatangkan bunyi. So kalau katalah kalau Mak Saleh dia letak R titik Ronald contohnya kan. So kita kat sini pronunciation R tu R, kan? So that's why gabungan tadi tu akan mendatangkan bunyi lah. So kita nak ada huruf yang digabungkan untuk mendatangkan bunyi. So bunyi. Contohnya ada nama nak sebut Malaysia, ada yang letak M S I E, tak boleh lah. Tak boleh nak datangkan bunyi. Dia jadi Mesia. Okey, kalau sebut tak baik. Yang terakhir sekali, Wan, mungkin tarikh-tarikh yang penting untuk JPN sendiri bagi orang mendapatkan info mungkin. Macam saya beritahu, JPN bermula sejak sebelum merdeka lagi. So kami dah ada setiap tahun hari memperingatilah tarikh itu 1 Oktober tahun ini, tahun ke-6 lah kami menyambut. So kalau ikutkan setiap 1 Oktober tu orang ramai boleh hadirlah ke JPN untuk mendapatkan info. Sebab kita ada pelbagai aktiviti yang kita buatlah, especially di Jabatan Pendaftaran Negara Putrajaya. So hari pendaftaran negara, actually kami hari-hari buka pejabat. 7 hari seminggu pun ada di UTC dan sebagainya. So kita memberi pengurusan atau perkhidmatan berkenaan pendaftaran. Dari segi nama, hidup sehinggalah orang itu mati, meninggal dunia. Okey. Baik, ini di Instagram untuk JPN, anda boleh follow.
Tunggu nampak berapa hari lagi ni untuk hari sambutan hari DPN. Pendaftaran negara. Hari pendaftaran negara. Baik, sekali lagi terima kasih Puan. Sama-sama. Kerana perkongsian yang cukup menarik, simple tapi itulah dia untuk anda nak mendaftar hari ini. 60 hari, okey, relax, jangan gaduh-gaduh. Bincangkan nanti daftar, okey? Yes, dan anda juga dekat rumah tu pun jangan ke mana-mana sebab selepas ini kami akan terbangkan, importkan seorang penyanyi dari luar negara ke set Borak Kopitiam. Tapi dia orang Malaysia. Siapa? Kembali selepas ini, okey? Dah pukul apa ni? Pukul apa nak bangun ni? Pukul 8 dah, ya? Marah Papa Buas. Ataupun, bangun dah pukul 8. Dia ada macam-macam. Macam-macam cara nak kejut tu kan. Kalau kalau Fiona dia prefer yang lembut kot. Fiona tak kisah. Sikit-sikit bunyi pun Fiona dah bangun. Dah bangun okay, easy tu bangun. Senang nanti tiap-tiap kali datang Borak Kopitiam tak payah nak set 10 alam. Datang dah sampai ke? Dah sampai dah. Sampai dalam lagu. You hurt me. Kau asyik berulang. Bila kan semuanya berakhir. Ku kini stuck here on repeat. Repeat over over again. Kau buat ku keliru. Kini ku celaru. Got me on repeat. Repeat over over again. Kau buat ku gila. Kejapnya kejap dah. Stuck here on repeat. Stuck here on repeat, repeat over over again. Kau buat ku keliru, kini ku celaru. Got me on repeat, repeat over over again. Kau buat ku gila, kejapnya kejap dah. Stuck here on repeat, baby. I'm stuck here on repeat. Guten Morgen, silakan. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Okay, silakan duduk, jom. Alright, Natasha Sass, anda baru saja dengarkan lagu tadi, repeat. Yes, dia orang Malaysia. Yes, dia boleh berbahasa Melayu. Boleh. Boleh, okay. Jadi mungkin boleh kongsikan sikit mengenai Natasha Sass. Siapa Natasha Sass? Natasha Sass. Natasha 18 tahun. Dan Natasha dulu sekarang pun masih buat muzik kat Malaysia. Dulu first single Hello Dunia, sekarang repeat dulu dengan Universal Music. Okay. Sekarang Natasha slowly starting Natasha punya career kat Germany. Alright. Half German, half Malay. So kat sana sekarang Natasha baru release single pertama Natasha. Wenn ich schlaf nama dia. And yeah, so sekarang tengah really starting off. Tapi ada lagi satu lagu nama dia Your Story. Okay. English lagu dia and itu akan keluar soon. Wow. Nampak? Memang banyak. Kita tengok kan, saya nak tanya Natasha sikit. Berapa language yang Natasha boleh? Empat. Empat?
Dan empat-empat itu adalah German, English, Melayu dengan Indonesian. Oh, Indonesian pun boleh juga. Wan, mengapa enggak bilang sama aku? Okay. Bisa tu. Bisa. Jadi, sebenarnya Tasha duduk mana ni? Sebab kalau itu tak, ada kadang duduk German, ada duduk Australia, ada dekat Malaysia. Australia. Tak, macam selalunya kalau orang tanya Tasha mana Tasha tinggal, untuk Tasha sekarang macam selalu susah nak jawab pasal Tasha berasa kat rumah, kat Malaysia and also dekat Germany. So sekarang Tasha tengah back and forth. Kalau sana ada promo, Tasha pergi sana. Pasal datang balik sini. Pasal Tasha tak nak lupa Malaysia, pasal Tasha start off kat sini. Yeah, that is very good. And Tasha Tasha punya people that sokong Tasha kat Malaysia to follow me through my journey, wherever I am. And they are obviously my fans kat Malaysia are still very important to me. So I don't want to macam, okay, I'm going. And now, you know, macam that's not going to happen. Tapi sekarang masalah dia, lagu Tasha ni dah repeat-repeat dalam kepala saya ni. Macam mana ni? Tasha boleh jelaskan memang, tak tentang lagu? Memang sebab tu dia guna tajuk repeat. Kalau dia guna tajuk lost, dah tak dengar dah. Satu repeat now, kita repeat. Siapa buat lagu tu, repeat tu? Repeat. Repeat lagu itu siapa buat ke? Pasal apa? Siapa buat dengan pasal lagu? Siapa buat? Tasha sebenarnya, Tasha pergi kat dalam studio dengan Audimog. Talia yang menulis lagu tu. Tapi lagu itu sebenarnya tentang seseorang yang tak tahu apa dia nak. Dia macam mixed signals. So you rasa macam you are constantly stuck on repeat. And macam it really gets annoying. So you're like, I thought I was over you, but I'm still stuck on repeat. So you just want macam nak keluar dari situation itulah. No wonder lah dia simbah air dekat lelaki pada penghujung video clip tu. Aku confused, ambil. Okay, jadi baru-baru ini juga ada satu video Tasha nyanyi lagu Negaraku. Mungkin boleh kongsikan sikit sebab nyanyi secara live, sebab dah memuka ramai. Siapakah gadis yang cantik menyanyikan lagu Negaraku tu? Ini dia. Mungkin Tasha boleh kongsikan. Ini kat the big one, the one big fight itu yang dengan Manny Pacquiao dengan Lucas Matisse. So Tasha, ini dress dia dari Dato' Nafnit. And diorang sponsor dress dia, and mesti definitely proud moment untuk present Tasha punya half country Malaysia. And yeah, it was a proud moment and very emotional as well lah. Betul. Yes, anda boleh cari saja di YouTube ada momen ni. Itu antaranya kalau ada yang mula jatuh cinta siapa Tasha sebenarnya. Dia dah keluar dengan single ni pada 2016 dah pun. Okey, jadi sebab dia keluar Malaysia masuk Jerman, datang sini balik sebab itulah kan. Jadi usianya masih lagi muda, 18 tahun lah Tasha. Kan? Okey, jadi kalau kita tengok sekarang ni Tasha, ramai orang yang masuk program reality. Jadi macam Tasha sendiri tak nak masuk ke program reality ni. Macam nak bagi competition. Tasha sebenarnya dulu before I started off adalah macam thinking about it to go, but then I realised because my father pun comes from macam events and the industry, so macam observing it macam it's like a lot of people when they go on those show, Tasha kesian pasal macam after a while orang lupakan tau. And it's not supposed to be like that pasal orang berjuang dalam competition, and I feel macam those kind of competitions orang ada banyak political interference, and it's sedih because it's not about the music anymore. Alhamdulillah, I got doors open without having any competition. So I'm macam very grateful about it. So ikut jalan aja lah yang dikasih. Sekarang orang pun dah mula kenal suara dia kan. Kalau kita tengok Tasha menyanyi sejak kecil lagi. Umur berapa? Enam tahun. Siapa yang menyanyi? Your mom? Actually dua-dua mak dengan bapa sports people. Dulu they don't sing. No. Okay. But I actually do think dorang ada suara. Ada rahsia ni. Tapi macam mana Tasha boleh macam masuk ke dalam bidang nyanyi? Suddenly I want to be a singer. I don't know. I think dari usia 6 tahun, the first time Tasha menyanyi ke atas pentas, I like the feeling, and my mom told me I tak nak share the stage and Tasha nak pegang mic sendiri. So from that moment I knew okay, it's something. And I always love macam mana music can help the world. And Tasha rasa dalam hidup ini music is a big part. Yeah. Mana kita pergi, music will always help us. So
And it's something macam you can deliver a message to kita punya fans and our supporters, family. Alright, dan sekarang ni kalau nak follow Instagram Natasha, macam mana? Agaknya peminat-peminat baru. Instagram is natasha.sas, Facebook tasha.sas and Twitter natasha.sas. Yes, anda boleh tahu gambar-gambar yang awesome dan juga lagu-lagu dia akan share kat sana. Thank you so much, Natasha Sas. Thank you so much for having me. Alright, dan mungkin boleh ajar kita orang sikit, kita jumpa lagi dalam bahasa Jerman. Jumpa lagi. Wir treffen uns bald. Okay. Macam mana tu? Wir treffen uns bald. Wir treffen uns bald. Bald. Kita akan jumpa lagi. Tapi kenapa susah? Wir treffen uns bald. Jumpa lagi selepas ini. Biasalah. Saya ni sekarang 2-3 menjak ni bila dah makin berumur. Saya menanam pula lah. You cakap sendiri, ya? Yes, yes. Kita kena ada perubahan, okey? Oh, nampak oh, bagus. Sebenarnya menanam dah dia. Tapi menanam tu bagus sebenarnya. Bagus, kan? Hobi yang cukup bagus sebab selain daripada boleh mengisi masa lapang kita dengan membuat sesuatu yang berfaedah, kita juga boleh buat rumah kita nampak cantik. Nampak? I bawa geng. Bawa geng pula. I bawa geng. Yes. Okay, izin bawa anak buah. Okay. Yes, anak-anak buah, ya. Anak buah yang pertama. Okay, anak buah yang kedua. Namanya apa? Okay, kita kenalkan diri dulu. Yaya dan juga Adif. Okay. Adif. Alright, hari ini mereka datang bukan nak menyanyi hi hi bye bye no, tapi dia nak kongsikan mengenai satu apa tanaman hidroponik. Ya, tanaman hidroponik. Okay. Okay, silakan. Jom kita. Adik dengan abang. Ini boleh very masuk. Interesting ya cakap. Kita balik biar dia jawab. Alright. Yes. Show it to us how interesting it can be. You pernah menanam? I pernah tapi cuba. Pernah tapi tanam. Cuba tanya ai tanaman tanam sekarang dekat mana? Apakah you tanam? Aku sekarang di manakah tanaman itu? Kembali ke tanah. Masya-Allah. Kenapa begitu? Okey. Macam orang kata apa tangan green panas. Tak boleh lah, tak jadilah. Tapi with hidroponik, no such thing. Okey. Tanam mesti jadi. Alright. Orang malas, orang tak tahu apa-apa. Budak umur 2 tahun pun boleh. Boleh tanam. Macam uncle pun boleh tanam. Uncle dah tanam tu jadilah tu. Oh, yeah? Okey, ni sebenarnya bekas ni apa sebenarnya? Macam mana tiba-tiba hidroponik ini dulu memang selalu orang cerita. Lepas tu dah lama tak dengar, tiba-tiba kembali dengan inovatif yang luar biasa ni. Yes. Sekarang ni, okay, sebelum kita nak claim apa, kita nak cakap apa, kita claim dulu. The smallest in the world. Yes. The smallest in the world. Smallest in the world. Yeah. Okay. NFT set. Alright. Yeah, mungkin boleh cerita sikit. Ya. Okay, actually NFT stand for Nutrient Film Technique. Di mana sistem ni dah lama. Cuma kita inovasikan atau transformasikan kepada bentuk macam ni lah. So sesuai untuk penduduk-penduduk bandar, petani-petani bandar yang rumah yang tinggi macam urban farmer macam apartment kondominium macam Izlin ada vertical satu. So yang ni memang tak ada masalah lah. Kita nak tanam, dia cuma nak cahaya matahari je. Okey. Kalau buka dia ada macam-macam dekat dalam. Ini set dia lah, kalau you beli kita dapat semua. Okey, so apakah barang-barang ni? Ceritakan. Alright, yang ni kokopit. Kokopit is sabuk kelapa. Oh, okey. Dia punya media lah. Guna sabuk kelapa lah. Kita tak guna tanah, so ia lagi bersih. Oh. Tak adalah cacing tanah. Sesuai untuk orang yang macam tinggal dekat apartment semua. Yes. Memang kita kalau kita beli, dah ada set ni dalam. Senang. Yes, inilah set dia. Maksudnya untuk menanam 4 pot. Oh, 4 pot. Empat pot. Saya bagi trial seed lagi, 2. Okay. And then this one, peat moss. Peat moss ni sejenis algae. Dia lembapkan biji benih. Mana kalau you lupa letak air pun, dia boleh. Okay, Izlin. Sebenarnya bila sebenarnya mula? Oh, I dekat setahun dah. Dah setahun macam-macam dah? Macam-macam pokok dah. Macam-macam sayur dah I makan. I tengok balik latest, timun. Besar gila timun I. Dah set? Minum daripada benih ni lah? Nah, daripada. Tapi I punya set dia macam ni. Oh, yang besar sikit. Ha, set macam ni tapi vertical. Sebab rumah I kuasai ni kecil, so I ambil yang tinggi. So ada 4 level, ada 15 pot. Ya, sekarang ni I tengah gila dengan inilah Islinya. Video kan. Nampak tak kat belakang tu apartment tingkat 13 kot. Ada besar timun. You rasa? So sekarang Islin tak keluar ke pasar untuk beli sayur. Tak payah. Tak ada lah. Ini semua I punya sayur sihat, tak ada pesticide tak ada. Oh.
nampak tak? Yang penting tu kita tak sembuh-sembuh racun. Tak ada. Oh, so kita, so kita sebenarnya kita tanam ni tak payah racun, tak payah apa. Okey. So macam mana kita nak set up ni? Tak sabar nak tengok. Setup dia kita ada water pump. Okey. Oh, ni. Oh, ada water pump. Sebab tu dia panggil hydroponic. Yes. Hydroponic. Air tu sentiasa mengalir. So maknanya bila kita letak baja ni, baja tu kira macam distribute evenly. Okey. Okey, jap. Adik menanam juga? Menanam. Kali pertama tu tumbuh tak semua? Tumbuh. Buah ke sayur-sayuran? Ke biji? Sayur. Lepas tu adik dah makan dah? Dah rasa dah? Belum lagi. So ini kira dia punya set lah ni. Sekarang pet kucing lah. Sekarang dia punya pet is tanaman. Dia ni. So dia bawa pergi jalan-jalan, dia jaga. So maknanya dia punya apa penjagaan ni, boleh makan, menyihatkan badan. Budak-budak sekarang kan tak nak makan sayur. Yes. Disebabkan dia orang tanam, dia orang nak makan. Ibu-ibu di luar sana dengar tak? Kita tanam, kita makan. Leh. Pegang, cuba pegang. Cuba. Boleh bawa. Dia memang bawa masa rata. Begitu. Abang nak tengok. Budak-budak kan, mesti nak tengok dulu. Jadi lepas kita tanam, kita letak semua tu kan, kita kena macam contohnya tukar pasu. Nak ubah. Macam biasa. Okay, it depends. Kalau ada untuk sayur-sayuran berleafy macam ni, hijau macam ni, tak payah. Okay. Tapi kalau yang macam cili. Yes, yang berbuah kita perlu pindah dekat yang besar sikit. Semai dekat sini, keras. Semua pokok boleh semai lah. Semai kat sini, kecuali berbuah tu kena pindah. Okey, normally dia akan bagi inilah instruction dekat sini untuk kita buat lah. Selalunya, okay, let's say macam sayur ni. Setelah berapa lama boleh kita makan? Sebelum 18 hari dah boleh habis lah. Sebelum 18 hari, okey. Cukup cahaya, sebelum tu pun dah boleh dah. 2-3 weeks, babe. Okey, senang ya kan? Jadi anda kena cuba benda ni kerana kalau kita tengok daripada teknologi ni, sebenarnya teknologi ni siapa yang inovatifnya untuk nampak lebih hebat sini. Dulu ingat lagi masuk sikit-sikit, masuk sikit-sikit tumbuh tak jadi pula. Sekarang dah ada pula water pump ni. Tapi macam-macam Izlin sendiri pernah guna sistem NFT ni kan? Boleh tak Izlin kongsikan kepada penonton yang ada dekat rumah pengalaman Izlin membuat tanaman ni khasnya kepada kaum wanita? Okey, khas pada kaum wanita. I tahu you all semua busy, kerja, cari duit kat luar kan. Okay. Tak ada masa, kau nak pergi kedai, nak beli sayur pun tak ada masa. Macam I, memang I tak ada masa nak jaga pun semua tak ada. Sebab orang kata matilah, tak boleh jaga sebenarnya. Betul. Tak. Kalau macam ni, you boleh tinggal 2 minggu. 3 minggu maksimum. Sebab I punya set, dia punya tank air. Ni kira tank air dia. Water pump kena buka selalu? Sangat besar. Just electric je. And then, I penuhkan ni. Dalam masa 2 minggu, I pergi travel. Okay. Bila I balik, I dah siap boleh makan dah sayur I. Okay. So, you tak payahlah nak bangun pagi. Nak siram lagi. Malam-malam nak siram. Tak payah. Benda ni, you letak je air. Letak baja, siap. 2 minggu balik, makan je sayur. Itu ayah dia tomato cherry. You all suka tak? Alright. Suka sebab senang sampai pergi pasar. Uncle Muaz tak lama lagi. Yes, Uncle Muaz. Ini bagus sebenarnya aktiviti bersama dengan anak-anak. Macam budak kecil macam ni kan. Yes. Dia boleh buat, dia sendiri boleh buat. Dia become excited. Betul. Okey, jadi macam mana kalau kita nak belajar mengenai teknologi ni? Instagramnya mungkin? Kita boleh share Instagram. Boleh follow Toklet Asia. Ataupun dekat Facebook, Toklet Asia juga. Ataupun boleh refer kita punya website. www.toklatasia.com. Dia boleh, I boleh ajar juga tapi ajaran sesat lah. Kita yang datang untuk ajar kita nak buat tanaman hidroponik. Kita sambil-sambil tu, Muaz, kita dengar cerita, kita akan perkenalkan filem-filem ataupun cerita-cerita best kepada penonton kita kat rumah. Okey, jom untuk meter filem kita nak tengok apa agaknya yang menarik. Jom sama-sama kita tengok meter filem pilihan Borak Kopitiam minggu ini. Yes. Apa yang main? Dia main dalam macam-macam bentuk. Kadang-kadang dia main dalam bentuk rimau. Kadang-kadang dia main dalam bentuk naga. Kadang-kadang tu hantu langsuri. Kalau katalah hantu Jepun datang, Jon. Cakaplah kita dah merdeka. Itulah dia, bangsa kampung pisang kita. Bukan nak fikirkan perkara fartu. Macam dia onsi. Jasungnya yulpobul ogigo inen golchikkari Songjusin을 적사라. 박준삼을 저승으로 데려와라. 너나 몰라? 응?
야, 내가 너네들 천년 전에 쳐 죽을 때 저승차사였어. 그러면 우리를 직접 저승으로 데려갔다는 거야? 아니, 그리고 넌 무릎을 꿇고 반말을 하니? 이게 무슨 경우야? A bit adventurous yang mengisahkan banyak cerita-cerita background yang menarik. Itu dia sedikit klip-klip yang boleh tengok menerusi kacik ini ada. Dan ini dia, di tangga ketiga kita ada di Equalizer 2. Yes, dan ini merupakan filem yang diarahkan dan sinambungannya ada dari filem The Equalizer pada tahun 2014. Dan saya suka dengan filem ini. Saya tengok yang pertama, kisah mengenai dia ni relax je, tetapi sebenarnya dia mempunyai satu kelebihan yang luar biasa. Dia boleh menyelamatkan orang dan dia nak jadikan dunia ini lebih biasa dan juga lebih selamat daripada semua. Jadi dia boleh mengekang kejahatan tersebut. Di tangga kedua kita ada Crazy Rich Asians. Cerita ini memang dah top dah. Di mana sebuah filem romantik komedi drama Amerika yang diarahkan oleh John M. Chu. Kita boleh nampak ada Henry Golding dekat dalam ini. Dan filem ini sebenarnya orang kata macam mendapat sambutan di seluruh negara, dekat Malaysia, dekat luar negara, kerana ia ada kesinambunganlah dengan orang kata macam culture-culture orang dekat Asia ini. Alright, dan yang pertama adalah filem Munafik, filem yang cukup luar biasa kerana dalam masa 2 hari kutipannya adalah 2.4 juta. Ini telah menceritakan sejarah yang luar biasa untuk kutipan filem di Malaysia. Munafik 2 anda kena tengok, banyak sebenarnya pengajaran yang ada di dalamnya. Dan mungkin ada yang tertanya, adakah kesinambungan daripada Munafik 1? Yap, memang ada sedikit. Jadi anda kena tengok dan terus sokong filem tempatan kita. Dua filem yang ada dalam meter filem kali ini adalah yang luar biasa. Okay. Macam tu. Is it like this? macam tu. Jadi ke? Mana cikgu dia? Okay. Jadi tak? Jadi? Okey. Okay. Bolehlah. Kalau Joy, kita masuk tadi, kita lah punca kekalahan dia orang.
Tadi dah menari elok-elok dah kita masuk hancur. Okeylah tu. Okey, bersama kita sekarang kita ada pelajar-pelajar ataupun penani, penari daripada Universiti Teknologi Petronas, kumpulan seni persembahan kita panggil. Saya memblocking anda. Yang ketuanya adalah ini. Okey, silakan ke depan sikit. Perkenalkan diri. Selamat sejahtera. Nama saya Toh Jin Heng and saya adalah presiden untuk UTP Performing Arts Group or more well known as UPAG. UPAG. Luar biasa kalau kita tengok tarian Melayu ditarikan oleh seorang yang berbangsa Cina. Tetapi jadi ketua pula tu, Fiona. Macam mana ni kan? Muaz, tapi sebenarnya saya nak tanya Muaz. First time saya jumpa. Muaz, tahu tak ini tarian apa? Saya tadi tarian tu saya tak tahu tarian apa. Tarian apa tadi sebenarnya? Sebenarnya tarian ni dia berjudul Overture Tirai Waisan. Dan dia merupakan satu opening dance dan dia menggunakan asas-asas tari kaum Melayu dan dia telah dikreasikan dan telah dimasukkan unsur-unsur contemporary dalam tarian ni dan telah diubah suai sebagai satu tarian welcoming dance lah. Okey. Alright, jadi hari ini kita bawakan juga seseorang yang akan berkongsikan mengenai sarungan ini. Silakan. Selamat datang. Silakan Prof, apa khabar? Silakan Prof. Di sini. Okey, sama-sama. Okey. Alright. Di Apit. Okey, sekarang ni bersama kita ada Profesor Dr. Nur Hisham Hamid. Yang merupakan juga timbalan Chancellor bagi University Teknologi Petronas. Ya, saya. Okay. Pelajar dan alumni. Alright, jadi Prof, kalau kita tengok dari segi kumpulan ini dan dengan ceritanya akan bertanding di luar negara, kan? Jadi bagaimana agaknya dari segi progres mereka ni? Progres mereka agak sangat cemerlang. Contohnya kumpulan ini preparation kita start sejak pada awal tahun ini. Tapi yang seriusnya I think the last 3 months macam tu. 3 months je. 3 months sahaja yang seriusnya. Tapi dia sustainability of the program dia memang kumpulan ni kita dah tubuhkan daripada 2002 lagi. Dia sentiasa ada backup. Sentiasa ada backup. Maksudnya kalau kita tengok diorang ni semua dari course yang berbeza. Course yang berbeza. Okey. Engineering. Engineering boleh menari. Luar biasa. Tapi engineering belajar ya. Mesti. Power. Itu unik UTP. UTP kita tekankan graduan yang serba boleh. Bukan saja dari segi akademik dan juga dari segi yang sebuah tarian, soft skill dia. Itu sangat penting. Betul. Habis tu boleh kita ceritakan sikit tentang tarian yang bakal dibawa ke luar negara nanti. Tarian ni sebenarnya dilatih oleh siapa dan ceritakan proses latihan dia macam mana? Sebenarnya tahun ni untuk Chonan World Dance Festival, kumpulan kita akan menyertai dalam 4 kategori utama. Iaitu International Folk Dance Festival, Street Dance Parade Competition, and then Best Dancer Competition dan juga Funny Dance Battle. So, kategori yang paling utama ialah International Folk Dance Festival dan kita akan membawa sebuah karya yang bertajuk Lansaran Anggalang. Lansaran Anggalang. Lansaran Anggalang merupakan satu kombinasi tari yang terdiri daripada 3 elemen utama iaitu tarian Anggalang, permainan lansaran dan juga tarian Mangunatip daripada kaum Murut dari daerah Keningau, Sabah. Kalau kita tengok dance-dance yang lain tu adakah korang akan dari K-pop juga? Sebab kalau tengok ada dance-dance moden ni kan dari 4 kategori tu. Tidak. Hanya satu. Untuk Funny Dance Battle Competition tu, untuk kategori tu, dia akan play the music secara random dan competitors yang peserta yang masuk tu kena akan kena standby and diorang akan buat step secara random. Keluar tu K-pop. Percaya saya. Dia percaya. Do you kena standby. You kena standby step. Mungkin boleh bagi tahu penonton kita kat rumah bilakah anda akan pergi ke Festival Chonon itu dan juga mana mereka boleh saksikan kalau mereka nak saksikan untuk memberi sokongan kepada anda semua nanti. Okay, so untuk Chonan World Dance Festival 2018, team kita akan bertolak from Malaysia dari Malaysia esok.
flight kita esok 9 hari bulan September. Alright. Yeah. Okay, okay. And then sebenarnya competition tu bermula daripada 12 hari bulan, tapi kita orang bertolak awal untuk membuat persediaan di situ. Okay. Dan dia akan berakhir pada 16 hari bulan September. Dan untuk untuk channel mana yang boleh menyaksikan persembahan kita sebenarnya, boleh menonton video-video kat YouTube. Oh, okay. Yes. Ataupun melayari Instagram account kita, iaitu UPAGUTP, UPAGUTP. Dan kita akan sentiasa update dan kemaskinikan perkembangan kami dari kat Alright, terima kasih banyak-banyak. Sesuatu yang luar biasa, all the best. Jaga diri baik-baik. Eh, takut nanti sampai sana cuaca berubah, takut demam apa semua. Nak jadi penari ni kena energi yang luar biasa. Mesti. Kan? Jadi Prof, diorang ni semua dance, apa din list lah nanti. Sepanjang gaya hebat-hebat diorang ni semua. Jangan lupa belanja. Okey, rasa macam tak cukup kita tengok performance mereka. Sekarang ni kita nak sambung tengok balik performance mereka. Ya, ada persembahan lagi? Ada, satu lagi. Jom kita layan sikit. Nanti kita kembali lepas ni. Silakan Prof, jom. Okay, thanks. Eh, nak ajak menari sekali ke? Kenapa? Belajar lagi tadilah kan. Nasib baik awak tak join diorang. Ya, sebab diorang tu training. Tadi saya berbual dengan Prof. Prof kata diorang ni memang training kalau daripada masuk tu, training sampailah kalau ada exam baru diorang stop kejap, lepas tu training lagi. Hardcore training lah. Betul. Katanya, yelah nak dapatkan lentok macam tu, ingat senang ke apa. Tapi yang pastinya, saya rasa cukup kagum dengan pelajar-pelajar, orang kata macam engineering. Betul. Tapi tahu menari semua tu. Ada juga. Itu bonus tu. Bonus. Dia boleh buat apa? Elektrik. Senam elektrik, saya boleh menari. Mesti kena ambil punya. Nanti dalam cantik dalam profil dalam resume nanti. Okey, jadi untuk anda semua hari ini selain daripada kalau tadi kita bawa Natasha Sas kan untuk bakat lokal kita. Jadi untuk vokal lokal seterusnya mereka ni memang satu kumpulan tetapi kita nak dengarkan arrangement muzik yang terbaru dan buah tangan terbaru daripada Sakura, Band. Silakan. Oh,
tak hentak. Badan menari hingga di deretak. Mari dansa ikut rentak. Mari dansa ikut rentak. Hapus segala masalah yang semangka otak. Marilah bersama ku menari ikut rentak. Yo, semuanya berhenti seketika. Tubuh ikut beat 1, 2, 3. Oh, urusan hidup hilang sementara. Bunyi lagu dan irama sejadikan pala. Hey, menari ikut gerak hati. Lepaskan diri kena hidup banyak sekali. Now everybody come and follow me. So put your hands together, we gonna change the weather. Another top bar, singing up the top charts. Another rap bar, breaking up them hot songs. Tak kisah siapa punya pandang. Asal tak kacau hidup orang. Salahkan segalanya. Jangan hiraukan mereka, we merdeka. Bebaskan semua, apa jua cara. Kita layak terima kehidupan luar biasa. Magic. Kita datang bersama. Magic. Yes, tuan-tuan dan puan-puan, inilah Sakura Band. Yeah. Yang tak bunyi macam Mel lagi. No, tapi tadi macam dengar Mel rap sebenarnya. Yes. Bukan Mel. Bukan Mel. Yeah. Kalau saya rap tak jadi apa. Okay, silakan. Okay. Jadi kita ada Mel dan juga Hanif. Yes. Ya, Sakura Band yang lain? Yang lain dia Magic. Kuda tulang. Tapi yang lain, ambil cuti. Ada lagi. Ada lagi. Sebab tu bila dah nampak korang pergi mana-mana dah berdua ni, ada yang mengatakan Sakura Band ni ada lagi ataupun tidak, tiada. Ada. Masih ada lagi. So, kita macam dengar itu adalah single baru Sakura Band. Yes. Dia lain sikit daripada lagu-lagu sebelum dia. Boleh ceritakan sikit tentang lagu Magic? Okey, lagu Magic ni ciptaan lagu oleh Sakura Band dan Wan. Lirik Sakura Band dan Sofia, part rap tu Sofia lah. Kalau kita orang tak jadi apalah. Then lagu arranger dia Jeng. Okay. Dan lagu Magic Team dia mengisahkan tentang celebration. Celebration. Apa-apa je lah, graduate ke merdeka, yang baru ni merdeka. Dia lebih kepada macam feeling seseorang tu bila dia dapat something. Betul, kita rasa magic. Betul. Kita perasaan like magic kan. Yes. Kan? Dan kalau kita dengar tadi macam ada sikit-sikit Bruno Mars, kebetulan kot. Mungkin sebab alat-alat muzik yang digunakan kot. Saya cukup orang kata macam curious. Suka lah dengan benda-benda apa ni. Apa tu? Yang TikTok je tu. Ini budak-budak ni tekan-tekan. Ini launchpad. Launchpad. Dia ada banyak kegunaan. Tapi kalau untuk live, dia saya gunakan untuk macam untuk launch certain clip audio. Maksudnya sekarang kalau korang berdua je, dia buat show lah. Dapat payment lebih. Saya rasa kumpulan yang lain kena rasa takut ni. Ya. Sebab dia dua pun dah boleh buat lagu ni. Okey, kalau kita dengar Sakura Band daripada first single dan sekarang single yang terbaru ni, memang ada banyak perbezaan. Yes, betul. So sekarang korang punya genre muzik tu semacam mana? Yang lebih modern ke? Actually, kita memang masih dalam genre muzik pop. Tapi pop yang berbeza. So sekarang ni kita more to retro pop kan? Retro pop. Dan tapi kita ada juga elemen dance pop dia pun mesti ada lagi lah. Dan kita pun masih kekalkan identiti Sakura Band dalam lagu kita. Dalam penulisan kita pun sama. Masih lagi sama. Masih kan? Kita kekalkan. Sebab korang dah dua single ni memang semua lagu-lagu happy ni. Kita rindu lah lagu-lagu yang sedih-sedih. Dan aku pun terluka. Yes. Korang tak nak buat lagi ke? Ada. Sebab ada. Itu akan coming soon. Sebab kita sekarang tengah work untuk kita orang punya album. So dalam album tu memang ada lagu macam itu dia. Teaser sikit. Kita pun study market juga. Kalau dekat radio banyak lagu yang slow, kita buat pandai. Yes, kita bijak. Lagu ni kita akan mainkan nanti. Tapi balik kepada lagu Magic ni, ni kerjasama antara Sakura Band dengan Sofia daripada ADFM. So ceritakan tentang kerjasama anda dengan Sofia macam mana. Kenapa Sofia? Kenapa bukan Cik Manggis? Kenapa bukan Zira? Kenapa bukan Muaz? Sebab kita memang jadi kita memang dah plan untuk rappers lah. So ada beberapa juga, dan mula-mula kita nak cap okey laki dengan perempuan, tapi dah selalu sangat laki dengan perempuan. Why not perempuan dengan perempuan?
kan. Yeah. Then kita nampak Sofia tu sebab apa yang kita nak, kita nak tu ada dekat dia. That's why kita pilih dia. Dengan produk-produk yang dia pernah buat sebelum ni, material yang dia selalu post kat IG kan, yang dia rap kan. Yes, so kat situ buka mata untuk kita orang. Betul. Cara dia rap Sofia. Memang betul. Yes, nampak Sofia sebagai Sofia bukan sebagai Defab. Yes, betul. So nampak cara dia. Yes. Sebab selalu kalau bertiga tu kan, yalah kita akan nampak yang ya Azira kan. Ada tiga orang. Manggis. Sekarang ni kita dah nampak lah siapa dia Sofia. Nasyap dah ni. Okey. Jadi kalau kita tengok bagaimana Sakura Band bergabung dulu daripada Adi Six Sen di bawah dulu eh? Betul. Di bawah Adi Six Sen. Sekarang masih lagi sama? Masih lagi. Kita, still, kita dah ke Universal tapi still management Putih Entertainment. Under Adi Six Sen juga. Okey. Jadi selain itu juga kita nak tanyalah Adi sebab ada orang tu dah kahwin. Kan? Siapa? Dia buat tak tahu. Siapa? Korang tengok Adi ni nampak macam-macam ni dah kahwin tau. So, bila vokalis wanita kat Malaysia ni dah tak banyak untuk kumpulan. Lepas tu dah kahwin. Jadi macam mana dari segi komitmen ni? Tanya dia. Okay, dari segi komitmen bagi saya tak ada masalah. Kalau kita pandai manage time tu betul-betul sebab kalau dah kahwin tak boleh balik lewat apa semua. So, kita hormatlah dia punya keputusan kan. Tapi still kalau kita susun jadual betul-betul boleh. Betul. Tak ada masalah untuk band. Lagipun suami dia memahami. Bagus suami ambil musician senang. Tapi kalau kita tengok berbalik kepada album tadi kan, Mel ada cerita tengah buat album. Yes, betul. Boleh tease sikit tak dalam satu album tu ada berapa lagu dan ambil masa bila agak-agaknya akan keluar pula? Okey, dalam album tu kita mungkin ada dalam 100 yang tak adalah. 8 ke 10 macam tu. Nak keluar balik malam tak boleh lah 100. Dia senang 10 tahun terus. 8 ke 10 kot macam tu. Tapi yang base dia, kita akan ada mix Melayu, Inggeris dan Chinese. Chinese pun ada. So, kita orang tengah ambil kelas lah untuk belajar bahasa Chinese kan. Okey. So, ni cikgu dia? Cikgu dia mana ni cikgu? Ni hao. Cikgu nanti ajar dengan cikgu. Macam mana tu tiba-tiba boleh fikir nak buat ada lagu Chinese pula kat dalam album? Okey, satu Malaysia kan cik. apa ni? Sebab kita terinspirasi dengan actually dengan Silamza. Kita nampak dia. So dia solo tapi why not kita band pula. Betul, tak pernah orang bawa lagi. Belum lagi. Mungkin kita dapat terima dia untuk Chinese market mana tahu. Yes, betul. Bagus juga. Mencubalah kita mencuba. Dan sekarang ni kena sentiasa mencuba. Betul. Kan? Jadi dengan datangnya ramai apa budak-budak baru yang masuk ni macam mana untuk Sakura sendiri? Kan? Untuk Sakura kita sentiasa kalau dari segi produk, kita sentiasa akan keluarkan benda-benda yang lebih fresh untuk pendengar. Dan masa sama kita, macam saya cakap tadi, kita kekalkan identiti Sakura Band tu still kena ada. Kalau tak, susah juga orang nak terima kan? Betul, susah kan? Tapi kalau macam kita tengok music video Magic ni, semalam lah saya tengok satu malam. Tak tidur. Apa yang you study? Apa yang you study? Saya suka video clip tu sebab dia banyak macam, I don't know, macam you kata celebration. I feel happy tengok tu sebab dia banyak colour, neon, bright kan. Mana dapat ilham nak buat music video tu? Dan berapa lama masa yang diambil untuk buat music video? Okay, kita dapat ilham dari satu video dekat Instagram tu, dia macam selalu buat trick-trick tu. Dia dah lupa dah nama dia. Tak ingatlah. Tapi kita dapat idea dari sana. So, magic trick yang dalam video clip tu actually based on apa yang dia dah buat juga. So, then kita director persembahkan dia punya idea. Kita buat macam ni, macam ni, macam ni. Dan kita agree. Then itu yang shoot tu je. Satu hari je. Lain pula kita tengok si Hanif ni tau. Sebab dulu masa mula Sakura Band dulu lain lah. Sekarang dia nampak lebih muda lah bro. Nampak lebih muda. Nasib baik kan lagi muda. Tadi dia dah. Kena puji. Okey, jadi all the best untuk korang semua. Okey, untuk Magic ni kita yakin dapat diterima ramai. Dan untuk anda juga, kejap lagi mereka akan persembahkan untuk anda. Tapi besok apa kita ada agaknya? Besok kita ada segmen yang cukup menarik. Di mana kita ada menteri yang akan datang. Yes. Okey, besok kita ada Menteri Besar Selangor insya-Allah akan bersama dengan Borak Kopitiam. Jadi untuk anda jangan lupa tengoklah selain daripada menarik hobi mesti the bomb punya besok Jadi pastikan anda teruskan bersama kami. Lepas ni kita ada performance daripada Sakura Band juga antara lagu kegemaran rakyat Malaysia dan juga kami berdua dan ingatkan kami ingin ucapkan terima kasih kepada penonton yang telah bersama kami dari pukul 7 pagi sampailah sekarang. Jangan lupa esok teruskan bersama kami lagi di Borak Kopitiam. Alright, terlepas anda boleh tengok di Facebook kami dan juga boleh tengok di Tonton. Kita jumpa lagi untuk anda. Terimalah Sakura Band. Alright.
Semua